Terima kasih sudah klik video ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rian. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan berbagi informasi lagi kepada teman-teman semua yang sampai saat ini mendukung channel saya atau menonton channel saya ini. Jadi di video kali ini saya akan berbagi informasi kenapa sih penyebabnya pelanggan atau pembeli tidak datang lagi ke toko kita untuk belanja atau mencari kebutuhan-kebutuhannya. Nah, jadi di video kali ini saya akan bongkar semuanya, bongkar rahasianya, bongkar tipsnya, dan penyebabnya kenapa pembeli itu atau pelanggan tidak balik lagi atau tidak belanja lagi ke usaha konter kita. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu jawabannya, silakan simak video ini sampai habis agar teman-teman bisa paham dan teman-teman bisa merubahnya atau melakukannya, atau jangan sampai melakukan hal tersebut. Oke teman-teman, sebelumnya klik dulu tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi membangun channel ini, dan saya semangat memberikan informasi-informasi terbaru dari channel saya. Oke teman-teman, selamat menonton. Nah, jadi oke teman-teman, akan saya bahas saja untuk yang pertama itu kenapa sih pelanggan atau pembeli tidak balik lagi belanja di konter kita atau di toko kita. Nah, kalau untuk pengalaman saya, menurut pengalaman saya, yang pertama itu masalah dengan pelayanan. Mungkin pelayanan teman-teman itu kurang sopan, kurang ramah, kurang baik, dan lain-lain. Jadi untuk teman-teman, jika pelanggannya tidak ingin kabur atau pembelinya tidak ingin kabur, silakan rubah cara pelayanannya menjadi sopan, baik, dan ramah, serta enak diajak bicara atau enak diajak ngomong gitu ya teman-teman, maksud saya. Nah, itu cara saya yang pertama. Nah, lanjut lagi untuk yang kedua. Kalau untuk yang kedua, kalau menurut pengalaman saya, yaitu dari server pulsa. Nah, jadi itu juga bisa jadi penyebab alasan kenapa pelanggan atau pembeli tidak balik lagi ke usaha kita atau ke toko kita. Nah, mungkin transaksi pulsa yang ada di toko kita lama masuk ke nomor pelanggannya, ataupun juga sering gangguan, itu menjadi penyebab pelanggan tidak balik lagi ke usaha konter kita. Nah, jadi untuk teman-teman mulai sekarang silakan disimak aplikasi-aplikasi teman-teman semuanya, apakah aplikasinya lambat transaksi, apakah sering gangguan. Jika kedua itu terjadi, silakan teman-teman cari server pulsa lain. Apabila itu tidak terjadi, silakan pertahankan servernya itu. Dan saya mengingatkan agar tidak ada kelambatan dalam transaksi atau proses pengiriman pulsa kepada pelanggan, karena itu menjadi salah satu penyebabnya kenapa pelanggan tidak balik lagi ke toko kita. Itulah cara saya yang kedua menurut pengalaman saya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu adalah kemungkinan voucher atau kartu perdana internet di counter teman-teman itu kurang lengkap. Jadi saran saya, penuhilah kebutuhan pelanggan agar pelanggan itu tidak kabur dan tidak mencari counter lain. Jadi ketika di counter kita ada semuanya, otomatis pelanggan tidak akan kabur, pasti akan beli di sini terus. Nah, ini salah satu voucher atau perdana yang ada di counter saya. Alhamdulillah, mulai dari Indosat, Simpati, Axis, Tri, Smartfren,
dan XL juga khususnya, serta voucher atau perdana internet yang ada di counter saya alhamdulillah sudah mulai lengkap. Jadi inilah salah satu kenapa pelanggan tidak balik lagi atau tidak belanja lagi ke counter kita. Kemungkinan di counter kita voucher atau perdana internetnya itu kurang lengkap, dan setiap dicari pelanggan tidak ada di counter kita. Maka dari itu saran saya, silakan teman-teman cek masing-masing counternya apakah sudah lengkap semua voucher dan perdana internetnya. Silakan, jika belum lengkap silakan dilengkapi. Oke teman-teman, itu saran saya yang ketiga menurut pengalaman saya. Nah oke teman-teman, jadi ini adalah yang keempat. Kemungkinan yang keempat ini aksesoris handphone yang ada di counter kita kurang lengkap juga, seperti halnya dengan perdana internet atau voucher internet. Jadi di setiap usaha counter atau tempat kita berdagang ini, usaha counter harus dilengkapi. Ini alhamdulillah saya sudah mulai melengkapi semua headset-headset. Sudah mulai saya lengkapi dari yang termurah hingga yang termahal. Jadi kita juga harus ada perbandingan aksesoris handphone, headset maupun charger atau kabel data dan lain-lainnya juga. Ini alhamdulillah counter saya sudah lengkap. Jadi pelanggan akan balik lagi ke counter kita. Jadi untuk teman-teman yang counternya belum lengkap, silakan dilengkapi agar pelanggan tidak kabur dan tetap belanja di toko kita. Karena setiap dia belanja di toko kita, kebutuhan dia selalu ada. Nah, jadi ini cara saya yang keempat. Nah, oke teman-teman, jadi itulah penyebab-penyebab kenapa pelanggan atau pembeli tidak balik lagi ke usaha counter kita. Nah, jadi tadi saya sudah jelaskan secara detail. Untuk yang pertama, dari pelayanan kita, mungkin pelayanan kita kurang baik, kurang sopan, dan tidak ramah. Itu yang pertama. Dan untuk yang kedua, dari server pulsa kita, apakah server pulsa kita cepat, apakah server pulsa kita lambat. Itu untuk yang kedua. Dan yang ketiga, mungkin voucher atau perdana internet di tempat teman-teman kurang lengkap. Maka dari itu pelanggan malas untuk balik lagi ke usaha counter kita. Untuk yang keempat ini, aksesoris atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat kurang lengkap juga, sama halnya dengan perdana atau voucher internet. Oke teman-teman, mulai sekarang saya saranin untuk teman-teman, silakan lakukan perubahan mulai dari sekarang ini agar tidak sepi pembeli atau sepi pelanggan. Jadi silakan teman-teman koreksi diri masing-masing, koreksi diri usaha counter kita. Siapa tahu ada yang kurang dari diri kita gitu ya teman-teman, atau dari usaha counter kita. Jadi di video kali ini saya tidak bermaksud untuk menggurui, atau saya bukannya so tahu. Jadi di sini saya hanya berbagi informasi dan sharing-sharing pengalaman-pengalaman yang sudah saya jalani selama membuka usaha counter. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini dan yang sudah dukung channel ini sampai sekarang. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki teman-teman dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan teman-teman bisa pergi haji. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.